Hari ini negeri kita sedang berada dalam ujian-ujian yang sangat serius dan itu bisa mempengaruhi masa depan kalian semua. Oleh karena itu, kedudukan NKRI di dalam kalbu umum, saya mohon memulai acara ini dengan menegaskan kembali komitmen kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia. Saya mohon semuanya berdiri untuk menyanyikan bersama Bapak Tuhan Sekarang Indonesia. Yeah.
Sekarang saya minta kita bersama-sama mendengarkan mereka yang membawakan stansa 2, stansa 3 tadi, tetapi dengan modifikasi. Karena kalau saya, kalau kami membawakannya dengan lagu yang sama, resikonya Anda harus berdiri lagi. Jadi biarkanlah ini yang dikalimatnya diucapkan dengan lagu yang berbeda. Thank you.
disebut madrasah. Nah kalau kuliah, sebenarnya kalau di bahasa Arab, pergi kuliah itu tidak digunakan kata kuliah. Kuliah kalau bisa namanya muhadharah. Tapi itulah orang Indonesia mengambil kata kuliah dari menyeluruh tadi, karena mungkin filosofinya orang kalau masuk perguruan tinggi itu tidak boleh terlalu terkotak-kotak, kira-kira begitu ya latar belakangnya. Tapi tentunya dari sastra tahu. Ada respon. Oke, ini sekarang agak pertanyaannya agak licin ya dan meleset ya. Pak Fuad mengatakan kuliah berasal dari kata kulun. Kulun ini menurut beliau menyeluruh. Kalau dalam bahasa Indonesia ada semua, ada setiap. Dalam bahasa Arab sama, setiap juga kulun. Setiap atau semua atau seluruh. Jadi sekarang saya bilang, setiap orang di gedung ini berarti siapa saja? Yang ada di gedung. Semua orang di gedung ini berarti setiap juga. Jadi setiap dan semua itu sama, cuma kalau semua itu menyebut keseluruhannya, kalau setiap itu menyebut jiptel-jiptelnya. Begitu, ya. Oke. Sekarang saya tanya, Pak Fat mengatakan kuliah adalah mempelajari sesuatu secara keseluruhan. Ya. Tadi dari Fakultas apa? Sastra Indonesia. Sastra Indonesia, berarti itu Fakultas? Jurusan. Kalau Fakultas apa? Sastra. Yang ini? Ekonomi. Pak Fad, menyeluruh itu gini, itu apa Fakultas? Terus, asalnya kuliah di universitas, karena universitasnya ada mempelajari ilmu secara universal. Menyeluruh. Nanti Anda menjadi sarjana menyeluruh apa sarjana fakultas? Karena itu kuliah ini. Saya kira mempelajari menyeluruh juga, tetapi lebih fokus ke yang ada di fakultas yang kita ambil. Menyeluruh pada fakultasnya. Menyeluruh juga, tapi lebih fokus ke fakultasnya itu. Benar, Pak. Di satu fakultas diajarkan 10 ilmu secara menyeluruh. Jadi kalau fakultas itu, kalau sampai studi di fakultas, itu kuliah atau bukan? Karena kuliah tadi disebut menyeluruh. Saya tanya, apakah ada sarjana di UGM yang sarjana hasil kuliah? Ada. Dapatnya fakultas, fakultatif, bahasa Arab? Fakultas, dari bahasa Arab, kuliah. Ya. Kalau universitas itu jami'ah. Jami'ah artinya juga bersifat menyuruh. Nah, di bawah jami'ah itu ada kuliah. Kuliah, nanti di bawah kuliah adalah jurusan kukisah. Jadi kuliah karena memang masih menyangkut berbagai macam bidang studi. Fakultas Sastra meskipun Sastra Indonesia, tapi dia menguasai juga sastra secara umum konsep-konsepnya. Ya. Tapi kalau Sastra Indonesia mestinya tahu bahwa kuliah itu berasal dari bahasa Arab. Tapi mungkin mata kuliahnya belum di masuk baru ya. Ya. Masih sekitar satu. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak kita yang menunjukkan. Saya akan sokkan ke bahasa Indonesia saja. Anda kan kuliah di fakultas. Padahal fakultas itu bagian dari universitas. Nanti Anda jadi sarjana. Anda itu sarjana universitas atau sarjana fakultas? Ya, universitas ya. Berdua universitas? Ya, karena misalnya kalau ditanya gitu ya, kamu lulus dari mana? Dari UM. Jadi,
Anda secara ilmu itu Anda sarjana fakultas atau universitas? Ya, fakultas. Tidak ada bahasa jalan universitas. Tapi itu kan mungkin nilai dong. Maka kurikulum atau budaya dan apa ya, atmosfer pendidikan di universitas harus memikirkan bahwa anak-anak, teman-teman mahasiswa yang belajar di fakultas, dia harus juga dibimbing atau dijamin untuk juga mengerti secara universal keseluruhan ilmunya. Kalau saya di universitas, kurikulumnya pasti sarjana seperti sekarang. Karena yang ada sekarang itu sarjana fakultas, bukan sarjana universitas. Maka saya tidak cocok disebut universitas Negeri Malang, Fakultas Gajah Mada. Yang cocok itu disebut Paguyuban Fakultas Fakultas. Karena produknya adalah sarjana fakultas. Tapi tidak apa-apa, ini tidak pantas, apa ini cuma untuk supaya Anda itu mikir lagi gitu ya. Oke. Sekarang saya tanya, ini anak-anak yang kemarin jauh-jauh apa? Wasan tutup. Masnya tutup. Oh, kos-kosan. Oke, tidak apa-apa. Oke, kita kasih waktu untuk keluar ruangan. Pesantren, oke. Lainnya nanti akan pulang jam berapa? Sekarang nyanyi dulu deh, nyanyi dulu. Nyanyi dulu ya. Anda tetap di sini, tidak apa-apa nanti ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Sekarang nyanyi Mas Ale ada Mas Ale. Ini anak-anak saya, vokalis Kiai Kandim ini satu tadi malam masuk masuk unit gawat darurat. Dan sampai sekarang masih tidur di ruangan saya, belum sembuh sehingga tidak bisa berpartisipasi sekarang. Padahal beliau adalah vokalis yang selalu kita andalkan pada malam hari ini. Maka saya minta manajer Kiai Kandim untuk diperbantukan menjadi vokalis juga. Saya minta Mas Ale memimpin satu nomor Cinta Bersantara dari itu.
boleh satu lagi deh. Boleh satu lagi nih. Ya. Apa ya satu lagi ya? Anta, pestamu juga.
Oke. Kita lanjutkan ya. Kita punya 4 volunteer pelan-pelan. Sampai di sini Bapak ada yang mau direspon dari yang tadi sudah dibicarakan? Ada ya. Ini. Saya minta satu dari sini mengungkapkan kenapa sih kamu kok kuliah sekarang? Bebas jawabannya. Ya. Tes. Saya kuliah terutama di UM ini karena saya ingin jadi guru. Saya ingin berkontribusi terhadap perkembangan bangsa ini. Sekarang kan sama di bidang informatika, teknologi. Nah, kami ini sebagai calon guru informatika ingin mengarahkan anak-anak Indonesia itu biar tidak menyebar berita hoax, tidak mengambil domba di media sosial dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, tepuk tangan. Salah satu dari Indonesia. Yang saya pelajari tentunya ilmu ekonomi, karena dilihat dari keadaan sekarang ekonomi di Indonesia bukan dari tahun bukan malah mengalami kemunduran tapi mengalami agak kemunduran, dan dari itu saya sebagai mahasiswa harus memperbaiki daya ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Saya tanya lebih lanjut berdasarkan jawabannya tadi. Contohnya bahwa ilmu ekonomi sekarang itu tidak bermaksud malah menurunkan, itu contohnya saya dari isinya pertumbuhan ekonomi Indonesia itu tidak mengalami misalnya tidak surplus, jadi dari tahun itu defisitnya malah menambah. Nah, dari itu dengan kami, saya kan dari pendidikan ekonomi, mempelajari nantinya terjun ke mempelajari ke anak-anak SMA untuk mempelajari ilmu ekonomi yang benar. Dari dengan mempelajari ilmu yang benar tadi, insya Allah akan membantu anak-anak Indonesia berkembang bahasa untuk memperbaiki dari yang defisit menjadi surplus. Ini kita dalam kinci-kinci gitu ya, berbagai hal. Jadi ekonomi sudah dipancing oleh siapa namanya kita tadi? Panggilannya Adis. Berbagai oleh Adis mengenai ekonomi Indonesia enggak move on, enggak advance itu ya. Itu ya. Menurut saya itu yang salah. Kenapa enggak maju-maju itu pelaku ekonominya di pasar ataukah pemerintahnya, ataukah ini sebab-sebabnya itu nasional ataukah internasional atau apa sebabnya kok enggak maju-maju. Dari pengembangan ekonomi di Indonesia tidak bisa mengalami progresan bagus itu dari masing-masing masyarakat. Jadi bukan menyalahkan pemerintah, bukan menyalahkan pelaku ekonominya, tapi di sini semua anggota dari negara Indonesia itu harus turut mempelajari ekonomi ini. Kalau semuanya unsur bisa berjalan dengan baik, dari pelaku ekonomi, pemerintah bisa berjalan dengan baik, jadi insya Allah ekonominya bakal mengalami kondisi depannya. Oke. Ada respon terhadap jawaban ini? Ada respon? Ya, sebenarnya kalau menurut saya sangat setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Bisa. Ya. Juga kalau kita bicara tentang ekonomi, itu tidak lepas dari yang kecil-kecil. Nah, yang terdapat dengan kecil itu juga merupakan fundamental dari ekonomi Indonesia. Itu yang harus bagaimana caranya generasi yang masa depan yang belajar ekonomi itu tadi tetap bisa mengakomodasi mereka-mereka yang masih merintis dalam tahap awal atau di pinggir jalan, bukan malah seperti sekarang itu di busur dan sebagainya. Seperti itu. Apakah di antara bapak-bapak yang di dalam ini ada yang belajar ekonomi? Pak Wahyudi, kalau sangat respon itu tadi kira-kira gendernya satu kilo, kurangnya satu kilo cepat gaya nak dengan bandara itu menjawab Pak Wahyudi. Iya, kebebasan berpendapat. Tapi saya mendengar pertama tadi ada penurunan ekonomi Indonesia, itu sebenarnya penurunan dari sisi ideologi ekonomi Indonesia itu yang makin merosot.
yang kita sebenarnya berbicara dari ideologi bangsa ini, tetapi pas ke ideologi yang menuju di dunia kapitalis. Sehingga sekarang ini ekonomi lebih dikuasai dari industrialisasi. Budaya alam yang kita miliki semua dikuasai asing. Semua aspek ekonomi juga dikuasai asing. Sehingga sebenarnya pertumbuhan ekonomi sekarang ini seharusnya adalah pertumbuhan ekonomi yang istilahnya dalam teori ekonomi pertumbuhan ekonomi inklusif, jadi berpihak pada mayoritas penduduk kita, jadi dan sebut yang sebelah kanan ekonomi mayoritas kita ini sebenarnya adalah mayoritas yang ekonomi rakyat dan itu berkuat. Jadi pertumbuhan kita terkait pertumbuhan menurut kacamata liberalis dan kapitalis seperti itu adalah pertumbuhan inklusif yang berpihak pada mayoritas. Sudah mengerti itu Pak Mahyudi mengenai ideologi ekonomi, sudah pernah ngerti ya? Jadi ya, tolong dibicarakan, sudah harus bijak dan belajar alam ini, tapi tolong pintu pembelajaran ekonomi yang disebut ideologi ekonomi itu belajar juga. Karena belum tentu dalam pembelajaran teknis ekonomi yang di universitas, itu sampai ke situ. Pertanyaan saya berikutnya mengenai ekonomi ini. Menurutmu pelaksanaan ekonomi satu negara itu kedaulatan atau tidak? Menurutmu Indonesia ini ekonominya berdaulat atau tidak? Berkedaulatan atau tidak? Semuanya, semua masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, kalau kita cari ya, itu kan ada yang lebih salah lagi, ya. Ya gak apa-apa, waktu sekalian ke kuliah, ya gak apa ya. Nanti kadang-kadang mempelajari apa ekonomi neoliberal, kapitalisme liberal, globalisasi yang supremasinya adalah kapitalisme liberal. Nanti akan kita pelajari, kenapa Indonesia tidak pernah berdaulat secara ekonomi? Bahkan tidak berdaulat secara politik, bahkan tidak jadi ya. Saya tidak akan mengungkapkan ini sekarang, tapi pokoknya harap tahu bahwa Anda harus mempelajari sangat banyak hal selama kuliah di kampus. Anda akan mempelajari sesuatu berdasarkan bahan dari dosen dan kurikulum, ataukah Anda juga akan mempelajari yang lebih banyak dan itu? Yang lebih banyak masih ya. Benar? Ya. Benar ya? Ya. Oke. Ini sangat suka berpresentasi masih kemudian seperti ini karena juga karena tata ruangnya dan jumlahnya sangat banyak, sukar di manage atau dikelola salon-salonnya. Saya mohon mereka ekstra konsentrasi, apalagi ada lalu-lalang-lalang, tapi gak apa-apa ya, ya. Teruslah ya. Saya masih tanya lagi sedikit. Saya tidak bisa membawa Anda kepada apa yang saya masukkan dalam malam hari ini karena situasi dan kapasitas yang ada sekarang ini tidak memungkinkan. Jadi saya tidak bisa seperti biasanya sehingga ada istilah-istilah akan dari macam-macam berlalu selalu berlalu kayak semua malam ini. Aku katakan ini kan untuk peningkatan iman, Pak, persiapan iman dan keimanan dan ketakwaan. Begitu. Kita belajar dari awal ya, ABCD, alif bata ya. Selalu kalau kita ngomong agama, ada pengajian, ada apapun saja, itu selalu adalah peningkatan iman dan takwa, terus disingkat pintar. Menurut Mas Daniel Bangkalan, bedanya kalau iman itu apa, kalau takwa itu apa? Menurut saya kalau iman itu berpikir kepada kebenaran kita itu. Kalau
iman itu lebih lebih kepada keyakinan hati kita itu. Kalau takwa itu sendiri, jadi takwa itu lebih dengan gimana caranya kita melakukan keyakinan hati kita itu. Jadi iman dan takwa itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Okay. Ada jawaban dari adik kan sebelah sana, iman dan takwa. Berkaitan ya Pak. Nah, dari pelajaran materi kuliah saya sebelumnya itu pernah menyebutkan bahwa dalam diri manusia itu kita memiliki saraf ketuhanan, saraf ilahi gitu Pak ya. Jadi iman itu sudah ada pada diri kita sendiri. Nah, takwa itu implementasi dari iman yang kita miliki. Tepuk tangan. Ini juga kita menjelaskan soal iman dan takwa karena sebenarnya hajat utamanya adalah menyiapkan iman dan takwa. Takwa adalah implementasi gitu ya. Anak SMA sekarang juga bisa ngomong seperti itu lebih pintar daripada zaman saya SMA. Lumayan lah saat itu. Ya. Tapi kita harus punya rujukan yang jelas. Saya mohon siapa bapak, bapak-bapak itu ya mengenai apa kerjanya iman itu secara lebih baik. Dan takwa itu setelah itu kita akan teruskan dan nanya dengan segala macam diskusi atau saya ngomong nggak apa-apa. Tapi kita teruskan soal penambahan takwa itu. Ya, takwa itu iman yang sebenar-benarnya. Orang yang benar-benar iman itu yang namanya takwa. Nah itu kalau kita merujuk ke Al-Quran begitu. Tapi kalau kita bicara secara apa norma, maka iman itu dikaitkan dengan rukun iman yang 6. Takwa itu adalah sikap jiwa yang takut tidak disukai oleh Allah, takut tidak diridai oleh Allah, takut tidak menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka dia berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang tidak menyebabkan Allah itu tidak suka atau tidak ridho kepadanya. Saya kira secara singkat begitu, jadi betul memang iman dan takwa itu merupakan satu kesatuan. Orang yang bertakwa mesti beriman, tapi orang yang beriman belum tentu dia bertakwa. Jadi takwa adalah tingkat tertinggi dari iman. Oke, terakhir dari pertanyaan saya. Pak Rektor tadi mengatakan bahwa kita bikin pertemuan ini untuk pembekalan iman dan takwa. Saya mau tanya, ini inisiatif dari konsep atau kurikulum universitas ataukah inisiatif khusus dari Dignas ataukah inisiatif dari universitas atau ini inisiatif dari Pak Rektor sendiri dan para pembantu Rektor? Pak Rektor, hubungannya universitas kalau teman dapat itu ada jalan. Jadi ini karena Rektor nggak berjauh atau karena siapapun Rektornya pasti ada seperti ini. Karena di kerasa dengan diri kayak gini. Gitu. Kenapa aja? Kementerian Staf dan Dikti ini menuntut semua perguruan tinggi untuk mencetak lulusan-lulusan dan selain profesional di bidangnya masing-masing itu ada nilai ketakwaan, keimanan yang harus digunakan dalam setiap profesi yang mereka kuliah. Jadi ini merupakan policy yang mana dijelaskan oleh kementerian berkewajiban untuk di. Oke, mari kita lihat secara akademis. Yang mau meneruskan menghadap di sini, yang mau pulang-pulang. Sing terus-terus, ya. Masalah, secara akademis. Ini saya ingin tahu pulang juga ada kurik gitu. Ilmu itu
persoalan. Dalam hidup ada beberapa keputusan yang paling pokok, benar atau salah, baik atau buruk, dan satunya. Satunya lagi, benar salah, baik buruk, apalagi. Bagus jelek, indah dan ini. Aku panggil di sini, terus aku panggil panggil itu benar masalah. Terus panggil kiran kokok kiran dok, kamu siapa kau? Relatif ya, relatif sekarang apa nih? Apakah benar salah cukup? Ataukah harus baik? Apakah benar tidak itu cukup? Ataukah harus baik tidak? Apakah benar dan baik cukup? Atau harus tidak tidak? Contohnya ada ini guys. Aku berdaya atau mampu? Sekarang waktu ini disukui karena benar, benar kan? Baik kan? Baik. Harus tidak? Harus. Ini aku tak tulis. Disukui baca nama. Ya, benar kan? Tapi yang punya itu pelan saja. Misalnya lo, kamu kalau Jawa Jaren Tangan kerak B Tangan Bagaimana? Tapi kaya Tapi waktu ini sudah mulai nyukui Tapi aku kaya Tidak lagi jalan Hidup itu di bidang apapun saja Harus benar Baik Tidak Ini harus jadi satu Yang ini tidak tak Tapi tidak benar bahaya api tak tapi tak benar terus ini guys kamu katakan buat kata-kata bu kamu mau belum tahu bu pulak yang lahirnya lima kundi saya dulu lahirnya lima kanan ibu harus jawab benar apa baik atau tidak. Kalau harus jawab benar, ibu akan jawab benar. Kalau ibu menjawab benar, ibu terlalu ya. Baik. Jadi kadang-kadang kebenaran harus dipertimbangkan baik atau tidak. Sembahyang baik atau tidak? Benar atau tidak? Ketika sembahyang di tengah jalan. Suami istri indah ya, bersuami istri. Indah. Berhubungan suami istri besok-besok baik ya. Baik. Indah ya, benar enggak? Benar enggak? Jadi kalau nanti jadi fakultas Anda ya mempertimbangkan setiap langkah Anda, setiap perbuatan Anda kudu lengkap ketiga-tiganya. Halo, saya pernah di Yogyakarta ada seorang petani, dia petani model pakai lighting. Supaya indah itu dia membeli 5.000 telur ayam ditaruh di dalam drum gimana itu? 5.000 satu. Terus dari joget mencolokkan drum gitu dengan ini terus pecah-pecahkan joget itu turun di cairan telur itu kemudian keluar
fokus berarti. Berarti apa lagi? Amis. 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 Pembunuh calon. Bilani. Diberi. Bilani. Kalau kita itu dipakai untuk kesekian kali, tiga-tiga. Jadi tidak boleh keindahan berdiri sendiri, harus baik, harus benar. Demikian juga benar, harus baik, harus tidak. Demikian juga baik, harus benar, harus tidak. Dan kalau satu hari, kukundok, saya lupa tiga-tiga. Terus kamu ditolong, dan semua kalau harus sama. Kamu kan tuh, sebenarnya. Bapak-bapak yang dikasih oleh bersama. Ya.